Dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat selalu. Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur bahwa di Gereja Kristus Bangkit Kilometer 15 sudah melaksanakan perayaan Ekaristi secara bersama dengan tata peribadatan normal baru. Perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada petugas, terlebih gugus tugas yang telah mempersiapkan perayaan Ekaristi ini dengan baik dan lancar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin hingga saat ini masih diliputi kekhawatiran dan ketakutan berkaitan dengan situasi sekarang ini. Seturut dengan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan perumpamaan lalang di antara gandum, bahwa kita mesti juga tumbuh dan berkembang secara berdampingan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, kita mesti bersahabat dengan situasi sekarang ini. Maka tetaplah senantiasa bertekun di dalam doa, dan juga kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan juga memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan yang masih diliputi kekhawatiran dan ketakutan, kita percaya bahwa segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar karena tim gugus tugas COVID-19 stasi kilometer 15 telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Maka tetaplah senantiasa hidup di dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.